Assalamualaikum, hey Nur, sehat Nur, Fazo Ahmad Nur, here. Lihat saya ketemu siapa di Madinah. Di Jakarta. Kita lagi waktu free nih, guys. Iya, kalau di Jakarta kita ketemunya susah ya, El. Ya. Malah dipertemukannya di Madinah. Ya, kemarin gajian ya, Kak. Gajinya terus warna tone bajunya sama-sama coklat krim gitu. Dan di Madinah ini lagi dingin-dingin banget. Dingin banget, guys. Lihat pemandangan kita itu. Kota Madinah sekali ya. Ini hari Jumat di Madinah, Jumat pertama. Ya, kita ini aku nemenin Kak Fazo mau Jumat berkah, guys. Jadi kita mau siapin beli apa, Kak? Beli kurma ya, Kak. Amin. Terus ya Allah. Beli bajunya, Kak. Iya. Kemarin gua udah survei harga kurma, ya kan? Yang murah ya. Gimana, Kak? Yang murah? Gue enggak tahu yang murah ya mahal di mana, cuman di supermarketnya itu kayaknya lebih mahal. Lah. Enggak tahu gue lebih mahal lebih murah, cuman gue rasa bagus lebih gitu bagus. Ya. Berarti ini kita ke supermarket nih. Nanti iya kita mau foto-foto dulu nih. Bawa ini, guys. Kita bawa kamera sama bawa produk by Fazo, guys. Ini yang facial foam. Ya, facial foam by Fazo ini bagus banget untuk mencerahkan kulit. Nih lihat nih muka aku di Madinah kan udah panas, udah dingin ya. Ini bisa dibilang cuacanya ekstrim. Itu kalau cuaca ekstrim. Kalau cuaca ekstrim. Itu biasanya kulit jadi kering dan juga berjerawat, gampang banget berjerawat gitu. Nah, pakai facial foam by Fazo jadi bagus banget. Tapi karena ada chamomile. Ya, insya Allah ya. kita mau foto sebelah mana nih, El? Ini lagi bagus banget. Bagus. Nih, ini kita sudah sampai di Masjid Nabawi, Masya Allah. Tabarakallah. Tadi kita tuh dari subuh udah kesini juga, guys. Tapi pas subuh nggak ketemu kapan aja biar khusyuk ya. Iya, kalau lagi sholat, lagi ibadah nggak mau barengan, guys. Karena kita sendiri, kita kalau berdua. Tapi gak ini bisa. Kan lagi waktu free, guys. Ini kita di sini jam 7 pagi. Jam 7 pagi, iya. Dan Ella harus jaga kesehatan ya, El. Harus banyak minum air, harus minum vitamin. Gue hari pertama gue biar hari kedua gue mulai drop. Ini hari ketiga recovery lagi nih. Jadi terlalu bersemangat beribadahnya sampai gue itu tidur cuma 2,5 jam gitu, El. 3 jam, abis itu hampir batuk, hampir flu gitu. Tapi alhamdulillah teman sekamar ada yang ngasihin obat. Masya Allah. Kak, di sini ya. Di sini aja kak. Iya, bagus nih ya. Oh iya. Iya, di sini dah kita mau foto-foto dulu ya, guys. Ya, ini no cut, no edit 10 menit kali ya. Iya, langsung aja. Au. Masya Allah, Allah Akbar. Kita gak bawa tripod. Bikin di sini ya. Iya, jangan lupa subscribe ya. Bagus banget pemandangannya. Guys. Subscribe ya, guys. Ini apakah nyobain kamera dulu aku yang jadi modelnya contoh ya dulu. coba ya, padahal niat pengen dibotoin kan. Nah ya di sini aja sudah cukup. Ya ahlan wa habibi, don't forget to subscribe habibi. Ada yang komen, Kak, okay. Diam dulu dong, mau capture. Oke, okay. Masya Allah. Dapat foto-foto bentar, guys. Oke, okay. Majuan sedikit, El. Yeah. Maju sedikit. Ya, deket banget. Dia kelihatan di situ. Oke, pose 1 2 3. Lur si L. Oke. Okay. Okay, lihat deh, L. Ya Allah. Bagus sih. Ih, harum. Belakangnya enggak. Iya, orang pengen belakangnya. Orang pengen lihat belakangnya ya. Foto pakai handphone aku yang baru. Oh, iPhone 13. Masya Allah. Emang ya? Emang enggak, ya benar. Itu kan gara-gara handphone satunya. Benar katanya gue nonton apa namanya pengajian-pengajian gitu. Kalau kita misalnya berumroh, itu kita akan disingkirkan atau dijauhkan dari kefakiran atau kemiskinan. Mana handphone baru Ella? Nih belum ada diinformasiin, guys. iPhone 13. Gue aja belum punya loh ini loh. El, yang 12 kasih gue aja lah, El. Lah. Enggak bisa loh, kerjaan, guys. Tetap ya, guys. Gue doang nih yang enggak ganti-ganti handphone. Gue itu bukannya enggak mau ganti handphone, cuman irit-irit dana ya. Enggak, El. Apa namanya? Ayo kita foto yuk. Ya udah jangan bahas handphone deh.
Ya, saya nunggu 14 aja kalau kayak begitu. Wow. Ya, kau itu si kau di sana ya? Si kau ya, sana ya. Este, ih kali badi. Ya Habibi. 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 Halah, Habibi. Dia mau ngepel. Guys, kita diusir, dia mau ngepel. Ayo, Kak. You have to see this. Oh my god, this is so nice. Oh my god. Oh, mereka lagi ngepel. Wait. Just wait. Okay, kita mau move, guys. Ya Habibi. Syukran Habibi. Bisa bahasa Arab. Iya, enggak bilang excuse me. Eh, apa sih kalau suram? Eh, terus saya pakai air. Enggak boleh julid, enggak boleh julid. Eh, di situ. Tuh di situ. Biar enggak backlight. Nah, kita berdiri di depan situ. Oke. Guys, jangan lupa sambil nonton video ini sambil solawatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad buat yang pengen datang ke Mekah Madinah. Ya, kita doain pokoknya teman-teman online kita semuanya bisa kesini bareng keluarga. Amin ya rabbal alamin, ya kan? Nih, yang gue suka banget di sini itu ya. Nih, tadi pagi kan kedinginan terus kaki gue pegel. Terus gue duduk pakai ini. Ini tuh disediain banyak sekali di sudut-sudut masjid. Porsi lipat nih. Tuh, ada yang pakai tapi belum dikembaliin gitu. Alhamdulillah orang-orang di sini baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah. Mari kita akan berfoya-foya. Foto mengabadikan momen karena kapan-kapan lagi iya. Kita ke. Eh, bagus enggak itu? El, gue pengen kayak begitu dong. Boleh dong, siapa fotoin. Fotoin pakai handphone bagus aja ya. Begini kan Kakak? Begini ya? Iya, iya dong. Ya, ini si Korea. Begini fotonya. Bagusan. Eh, by the way, gue bagusan pakai peci apa enggak sih? Iya, bagusan peci lah. Iyalah. Oke, coba kita mau foto dulu ya. Itunya kita enggak kelihatan dong ya. Mana guys? Biar orang bisa lihat kita gitu loh. Berarti Kakak ujung sono, aku di sini. Nah, agak-agak sono El, biar kelihatan sini El. Lu agak mundur lagi, lu mundur. Nah, oke. Masya Allah. Iela begini, gue fotoin dia bagus emang kayak begitu. Tuh. Ya ampun. Ini gue coba lagi. Lihat. Tuh on ini. This one is good. L lu posisinya begini. Apa namanya, gue di sini jadi orang-orang yang enggak kelihatan kena kayak begini. Iya, berarti kakaknya yang kurang minggir. Apa orang udah banyak ya tadi. Ela bagus nih. Tuh Ela. Orangnya sepi kayak dia yang punya ini apa namanya? Masjid Nabawi kayak dia yang punya gitu ya. Masya Allah. Ada ya, guys. Itu bagus banget, sepi kayak Ela. Apa namanya? Ya, bagus ya, kayak gini ya, El. Sumpah ini bagus banget. Ini merah. Ajang bagus, bagus, bagus. Bagus banget itu ya. Ya, ini bagus banget, El. Ini endorsan bukan bajunya. Gak apa-apa, tapi bagus ya kan? Yang kepo apa baju ini, cek Instagram Ela ya. Instagram aku, guys. Oke, guys. Bentar, guys, masih rame orang, cok. Oke, 9 menit. Oke, 30 detik lagi ya. Coba di sini, El. Di sana ya posisi yang bagus ya El. Sini kan cahaya.
my god, oh my god, oh my god, oh my god. This is so good. Why are Ella so smart? Look at this. Emang Ella nggak usah diragukan lagi ya. Sepatunya by the way kotor ya guys. Jadi di sini itu suasananya dingin dan berdebu. By the way El, di sini tuh sudah ada ojol juga. Kemarin gue udah calling di Instagram. Sini tuh ada ojol juga ternyata. Ojolnya tapi nggak ada yang motor gitu loh. Semua rata-rata mobil. Dan kena dan nggak tahu ya. Di sini tuh nggak ada motor loh El. Iya ya kak. Iya coba deh perhatiin. Ini sepi, jangan dibersihin. Dibersihin biar bagus, biar rapi. Fotoin aku lagi dong ya, kak. Abis itu Ella ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue udah selesai nih ngevlognya. Ya, nanti tungguin vlog insyaallah kita mau beli kurma ya. Iya. Kurma di sini sama Ella pokoknya bakal rusuh banget di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa beli masker beras Mbak Fazuni yang punya masalah kulit. Lihat gue itu enggak pakai apa-apa loh di sini, lo cuma maskeran, pulang ibadah maskeran langsung nih. Pakai masker beras Mbak Fazuni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Kita Jumat berkah. Assalamualaikum.